Ya, jadi konsep SAKOES ya, saya mendirikan SAKOES ini karena ingin mengurai masalah. Jadi awalnya dulu banyak sekali para pesepeda atau goeser-goeser ya yang melintasi daerah sawah dari sini gitu ya, termasuk saya sendiri juga. Nah, mereka butuh tempat untuk istirahat setelah melewati tanjakan yang cukup terjal di bawah, yang namanya tanjakan Cimanggu gitu. Nah, cuma masalahnya pada saat itu belum ada tempat yang layak untuk mereka beristirahat. Nah, makanya itu terbesit ide ya, saya membuat warung kopi ini ya, Sawah Kopi Goes namanya, atau SAKOES, untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka selama ini hadapi, tidak ada tempat istirahat. Dan alhamdulillah ketika SAKOES berdiri sekarang ya, mereka bisa terwadahi untuk bisa istirahat setelah tanjakan. Baru setelah mereka istirahat di sini, minum teh atau kopi, makan makanan kecil, kita juga sediakan makanan berat juga, baru mereka melanjutkan perjalanan lagi untuk ke tujuannya masing-masing. Itu awalnya. Apa aja Pak yang ditawarkan di sini Pak? Di sini kita yang khas ya, kita sediakan di tempat lain belum ada, itu kopi tarik dan teh tarik ya, itu memang khas dari SAKOES ya. Apa sih Bu yang menarik di sini Bu? Ya melihat aja suasananya adem ya, tenang. Terus bangunannya juga bangunan lama, bangunan bersejarah gitu ya. Mungkin ada yang unik Bu, yang lain Bu? Oh, yang unik ini betul sepeda ontel ya, sepeda zaman dulu gitu. Semua suasana zaman dulu lah.